Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, rek. Pripun kabare? Alhamdulillah, mugi-mugi saya nggih. Amin. Di video kali ini saya mau mentong, rek. Mentong ini bahasa apa ya? Bahasa Jawa yang daerah mana itu lho. Pokoknya itu mentong itu artinya makan malam ya. Menu kali ini sangatlah istimewa. Menu apa, rek? Lah, ini lho, rek. Wah, ini ya sambel ya. Ini sambel entah, rek. Cabe sama tomatnya entah. Saya kasih terasi goreng. Terus saya ulek jadinya seperti ini. Nah, ini ada lalapannya timun. Jadi saya makan enggak hanya cuma pakai sambel, rek ya. Jadi ada lauknya, nanti saya tunjukkan. Betul, rek ya. Ya, ini ada nasi putih. Ini terong, di bawah ini ada sayap ayam, nanti tak geprek jadi satu. Ini siap untuk dimakan, oke? Jadi untuk persiapan saya mau membasuh tangan saya biar bersih, biar higienis, terus nanti siap untuk makan. Sambil kongko-kongko rek ya, aku arep cerita sedikit tentang ya adalah pokoknya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel TKL Hongkong. Oke. Taram-taram, sudah siap untuk makan? Sambil bercerita rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan aku rezeki anak benar-benar. Bagaimana ini? Istimewa, istimewa. Mantap. Sambil cerita rek. Kan banyak sekali yo. Saya waktu masak itu ada yang nanya, "Mas, enggak masak untuk majikan?" Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Wah, sambelnya sawah gerak. Sambel entah ya. Jadi gini rek ya, saya itu, maksudnya bos saya itu mempunyai rumah dua. Jadi rumahnya bos saya itu dua. Yang satu itu ada pembantunya sendiri, yang satunya saya tempati. Sedangkan bos saya setiap malam tidurnya di rumah satunya. Jadi saya nggak pernah masak untuk majikan. Jadi begitu rek. Banyak sekali yang nanya, "Kak, masak majikan tuh mas?" Buatan majikan saya itu rumahnya dua. Jadi enak rek. Jadi saya itu kerjanya kalau untuk masak tak game ambil. Wow, gimana ini? Makanya kalau belanja kan mesti banyak rek. Kalau belanja banyak yaitu untuk keperluan saya makan. Jadi Mbak Jikan enggak ngutik-ngutik nek. Enggak. Ayo pedes sih. Terus untuk menu daging ya banyak sih yang mengingatkan saya, "Mas, sekali-kali makan ikan laut apa ikan pokoknya itu iwak ini lah rek." Ya kalau untuk itu saya harus beli sendiri mbak, mas, bos, harus beli sendiri. Dan kendalanya saya tidak bisa keluar.
Jadi yang saya makan setiap hari itu untuk lauk-pauk ya seadanya, maksudnya itu majikan beli apa ya itu saya makan. Yang pasti itu ada ini, seperti ini Rek ya, sayap ayam. Ini kalau beli mesti satu kardus besar itu, sama satu sayap ayam. Dulu sering beli itu Rek, wah sampai lali terongnya Rek. Terongnya lali. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sering tuh Rek beli paha ayam, terus beli itu taiba. Taiba itu seperti daging tapi nggak ada tulangnya, modelnya seperti steak daging sama kulitnya ayam. Itu tiga jenis itu, ada ini, ada kaye, kaipe sama kaiba, tiga jenis itu. Tapi untuk akhir-akhir ini selalu beli yang model seperti ini, sayap tok ya. Terus telur enggak ketinggalan. Ya jadi menu yang saya makan setiap hari ya itu. Mas terserah. Tak masak apa ya wis kuwi, basa lek nungkane ya kuwi. Mantap, Rek. Jadi aktivitas saya kalau sore ya, setiap habis kerja enggak mandi dulu, Rek. Tapi masak dulu, makan, setelah makan baru mandi terus istirahat. Nanti kalau saya mandi dulu terus masak, mambu kok, mambu keringet masak. Ya alhamdulillah Rek, alhamdulillah sekali. Masukan saya, kalau masalah makan, aduh mis jan paling eco. Apa-apa habis, sama mabahnya habis, terus kon ngomong, terus langsung beli orangnya. Ya, biar ya seperti ini tuh nggak langsung sakal, Rek. Maksudnya nggak langsung loh. Dulu waktu saya pertama kesini ya nggak seperti ini. Dulu waktu pertama kesini ya untuk masalah makan ya nggak seperti inilah Rek. Ya berhubung saya kan sudah sambil ya Rek. Wah, mantep. Berhubung saya itu sudah 5 tahun di sini, jadi itu majikan seperti wis percaya Rek. Orang sini kalau sudah percaya dengan pembantunya, wena. Sepenak Rek, pokoknya sepenak karo pembantunya sepenak. Jadi pokoknya untuk makan sebebas Rek, sekunung-kunung. Dulu masih ada istri saya, wah masaknya gak jenang, engkau sari roti terus barang-barang pakai bebas. Berhubung
saya sekarang sendiri ya kalau niat pengen masak ya masak, lek nggak pengen masak ya masak mie tok, kadang main goreng dok, goreng telur wes makan sudah. Jadi sudah saya jawab rek ya untuk masalah masak. Pedes seger. Saya masak sendiri, majikan nggak ikut makan bareng sama saya maksudnya. Jadi ya mau makan banyak makan sedikit ya ya terserah saya lah ngelarang ya gini. Mungkin sama nyawangi peh masih penak. Saya terima makai. Tapi ya kerjaku ya ngan rek. Intinya nggak apa dulu rek kerjaan laki-laki sama perempuan ke Hongkong. Untuk tenaga kerja laki-laki untuk di rumah tangga nggak sama. Mantap. Alhamdulillah, hirobil alamin. Selesai, sepau. Ya itulah tadi rek ya. Jelasan saya itu nggak pernah masak untuk majikan. Kalau untuk masalah makan ya ya seadanya, bos saya beli itu ya yaitu saya makan. Kalau untuk sing nggak enak di sini, maksudnya bos nggak beli, saya beli sendiri mantan. Tapi lah untuk sehari-hari ya alhamdulillah lah, untuk ya cukup lah yang ini itu cukup. Pedes rek. Ya udah lah ya, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke.